Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ta'allumun lil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir ruqai'atina fil wa ta'allumun, dan ngaji, belajar ngaji, belajar lil babi bagi satu bab, ngaji satu bab, ngaji datang kepada guru, duduk di majelis ilmu. Kayak begini nih kita datang ya, ngaji kayak begini. Min ilmin, daripada ilmu. Ilmu ini ilmu agama ya. Lahu fadlun ala mi'ati rukai'atina filan, baginya mempunyai keutamaan ya atas 100 rakaat salat sunat. Tasghir nih, rukai'ah. Kita sholat di rumah 100 rakaat, ada orang sholat sunat 100 rakaat, kita ngaji cuma sebentar aja satu bab, masih hebatan ngaji satu bab doang. 100 rakaat dia di rumah selebet ya, bajunya cakep, wangi gitu ya, pecinya putih, sorbannya hijau gitu ya. Keren gak tuh? Keren. Sembahyang dia 100 rakaat sampai malam ya. Kita ngaji di sini cuma sebentar doang, sejam paling ya, masih tinggian ngaji. Hebatnya lagi, habis ngaji disembahyang di rumah. Masya Allah, ahli ilmu, ahli amal. Jadi ngaji nggak ada taranya. Ini kalau pahalanya aja kayak begini, keutamanya kayak begini, bagaimana hidupnya? Ini menandakan bahwasannya Allah sangat gembira, Allah sangat senang sama orang yang punya ilmu. Allah senang. Makanya ujiannya banyak. Makanya ada orang yang ngaji di tengah jalan kandas. Udah mau finish kandas. Sabar. Berat ujiannya. Enggak ada yang ting jadi kiai, enggak ada. Ting gitu, enggak punya ting sih kakak. Ini enggak ada yang kayak begitu. Kiai semua rata-rata susah, walaupun orang kaya. Sekalipun dia anak kiai sekalipun tetap susah, walaupun ada bedanya ya sama orang yang susah, tapi tetap susah juga. Artinya berat juga, capek, lelah. Sabar. Kemarin kan kita udah kaji itu ya, semakin capek, semakin berat, semakin banyak. Mau ngaji jalan ke sono ya, ikutin guru, capek itu nanti dikasih tuh. Yang capek, yang banyak capek lebih banyak pahalanya. Yang enggak capek enggak banyak juga, cuma lebih banyak ama yang lebih banyakkan yang capek. Rata-rata kiai-kiai, ulama-ulama itu capek, nanya beliau rata-rata gitu. Ya, coba saya ngaji dari sini. Ini la ujba wala fakhra. Ini untuk semangat aja. Kalau dibanding orang ya sekarang ngaji, saya ke Rawabuaya ngaji, ya jalan kaki, naik angkot. Coba sekarang aja nggak begitu. Jangan ke sana, Pejuangan, Kampung Rawa. Tadi mana gitu ya, motornya nggak ada, nggak jadi ngaji. Ya. Abang Duri, motornya dipakai. Kan lumayan dari Kebon Jeruk ke Rawabuaya, lumayan itu. Naik mobil 2 kali, ngeteng. Jalan kaki dulu tuh, jalan kaki Masya Allah, nggak punya motor. Orang pengen pesantren nggak punya duit, saking pengen ngaji, pengen bisa, saking pengen bisa. Allah kasih kemampuan, Allah kasih semangat, Allah kasih kekuatan. Allah yang kasih semua. Iya, jadi siapa yang capek akan banyak, lebih banyak. Jadi sabar ngaji, sabar terus. Apalagi mah enak dikasih duit sama bapak, sama mama. Setiap bulan dikirimin, Masya Allah. Pesantrennya gratis, Allah. Ya, nikmat apa yang kamu dustakan? Ini udah nikmat luar biasa. Nikmatnya luar biasa sudah. Pesantrennya punya metode, cara cepat baca kitab kuning. Udah ada metodenya. Kurang apa? Pesantrennya gratis, Masya Allah. Berasnya dikasih. Kurang apa? Ya. Tinggal syukurin. Syukurnya gimana? Belajar biar benar, akhlak mulia. Nah, syukurnya begitu. Belajar biar benar, akhlak mulia. Mudah. Sukses. Ya. Karena belajar benar, ya, akhlak mulia itu insya Allah modalnya. Yakni menghendaki ia anna ta'aluma babin minal ilmi ay nau'in minhu afdalu min mi'ati rak'atin nafilatin, bahwa ngaji satu bab daripada ilmu, artinya macam daripada ilmu itu lebih afdal daripada 100 rakaat salat sunat. 100 rakaat yang sunat lebih afdal. Satu riwayat 1000 rakaat. Ya, satu riwayat 1000 rakaat. 1000 rakaat, Allahu Akbar. Belum pernah, udah. Salat sunat 1000 rakaat, belum pernah ya. Jangan 1000, 100 juga belum ya. Paling banyak berapa? 23 ya. Ramadan. Masya Allah. Jadi ngaji itu luar biasa, ngaji itu duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Makanya yang datang kalau ngaji siapa? Ya tukang ngaji. Lihat preman datang nggak kira-kira? Nggak datang preman. Ada nggak preman ngaji duduk di majelis taklim? Gue gini-gini gak preman juga duduk ngaji gue. Jangan yang begitu. Tapi kalau umpama perang, wah preman paling depan. Tuh. Makanya ngaji itu termasuk jihad, bahkan akbar jihadnya. Ya, melawan orang kafir itu jihad juga, asghar. Buktinya lihat kalau ngaji ada nggak preman? Nggak ada. Ada jaya nggak ada lah, jarang kalau ada juga. Tapi kalau orang kafir lihat preman banyak nggak? Oh banyak. Yang emang gue tukang mabuk, emang gue tukang ini, tukang itu. Tapi kalau agama gue lu kutik, nyawa gue berani gue pertaruhkan. Oh, preman di sini berani. Tapi kalau ngaji, oh berat. Ngaji yuk, gue nitip aja dah. Emang berat, ngaji tuh berat. Tapi tidak mustahil. Kalau kita mau, bisa dikasih sama Allah. Kenapa? Karena orang yang tukang ngaji benar-benar sungguh-sungguh, itulah yang Allah akan siapkan jadi pemimpin, jadi ulama, pengganti pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti orang yang mulia. Pilihan di antara pilihan. Wa hadza muktabasun, ini diambil min qaulin Nabi, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta kedua sungguh kamu berpagi-pagi, fatata'allama baban, lalu engkau ya menuntut ilmu satu bab minal ilmi daripada ilmu, khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik bagi engkau daripada engkau salat 100 rakaat. Masya Allah. 100 rakaat kalah sama ngaji 1 bab. Rawahu ibnu Abdul Bar. Wa anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu min salati nafilati. Daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunat. Ai talabul ilmi nafi aksaru sawaban min salati nafilati. Menuntut ilmu yang manfaat lebih banyak pahalanya daripada salat sunat. Masya Allah. Wal kalamu fil ilmi al mandubu. Kalam ini ya pada ilmu ya. Wal kalamu al mandubi ya. Wal kalamu fil ilmi al mandubi. Kalam ini pada ilmu yang disunatkan. Ini pada ilmu yang disunatkan ya. Seperti ini adalah ilmu disunatkan. Wal kalamu fil ilmi al mandubi. Kalam ini pada ilmu yang disunatkan. Bagaimana kalau ilmu yang wajib? Ini ilmu yang disunatkan. Wa illa fal ilmul fardu afdalul furudi. Kalau umpama wajib, kalau tidak artinya kalau dia itu ilmu yang wajib, maka fal ilmul fardu afdalul furudi, maka ilmu yang wajib itu lebih afdal di antara fardu-fardu. Kama sebagaimana anna naflahu afdalu nawafili, sebagaimana bahwa sunatnya itu lebih afdal daripada sunnah-sunnahnya. Jadi yang hadis tadi dan juga perkataan Imam Syafi'i ya, talabul ilmi afdalu min salati nafilati, itu adalah ilmu yang sunnah. Itu ilmu yang sunnah. Bagaimana kalau ilmu yang wajib? Waduh, lebih anteban lagi bahasa kita ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah wa Abi Zarin dan Abi Zar radhiyallahu anhuma annahuma, bahwa keduanya qala berkata, babun minal ilmi nata'alamu bihi, satu bab daripada ilmu yang kami pelajari dia, ahabbu ilaina, lebih dicinta kepada kami, min alfi rakaatin tatawuan, daripada 1000 rakaat salat sunat. Masya Allah, 1000 rakaat salat sunat. Dari Abi Hurairah, Abi Dzar, 1000 rakaat masih kalah mengaji. Sabar ngaji, emang ujiannya banyak, begini begitu. Dari diri sendiri malas ya, kadang dari orang tua kurang dukung, orang tua pengennya nyari duit aja biar bagi duit dia karena udah disekolahin, kadang begitu ya. Kadang juga dari luar, macam-macam lah. Banyak ujiannya banyak. Makanya sadarilah ketika ada begini, ada begitu tuh ujian. Ada teman ngajakin terbang mulu gitu ya. Ya, umpama itu. Teman ngajakin terbang mulu ke angkasa. Itu ujian. Coba kalau teman ya, teman enggak peduliin kita. Teman mah yang penting bisa main, dia nggak peduli. Kalau kita ngapa-ngapa dia nggak peduli. Paling kalau kita senang doang, banyak duit cuma deketin ya. Nggak semua begitu. Ya. Tapi kalau guru, orang tua, dia pengen yang baik. Main nasihat teman, nasihat guru, ikutin nasihat guru. Karena guru tuh buat kita, orang tua tuh buat kita Ini nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat orang tua buat kita. Makanya boleh orang tua, guru membangkit sama anak tuh boleh. Kenapa? Karena buat anaknya. Nah kalau kita sama orang lain jangan. Lo kalau bukan gua kagak bakal kaya lo, nggak boleh. Lo kalau bukan gua ya susah. Tapi kalau guru nggak apa-apa, orang tua nggak apa-apa. Kenapa? Karena nasihat itu pulangnya buat dia. Kata orang tuanya sama anaknya, lo kalau bukan baba nggak bisa kayak begini, tong. Ini baba, dia lupa diri, umpama anaknya nih lupa diri berbuat ini. Dinasihatin kayak begitu. Sebab kalau nggak begitu takutin ntar apa? Durhaka sama orang tua, durhaka sama guru, hancurlah dia. Jadi nasihatin begitu supaya apa? Supaya dia balik lagi. Dan buat dia. Beda sama suami istri. Suami nasihatin orang istrinya itu buat suaminya. Beda tuh. Makanya kalau suami dakwanya apa? Ibda' binafsika. Dahulukan dengan dirimu. Kamu pengen dipatuhi oleh istri, pengen dihormati oleh istri, maka kamu harus hormati istri kamu, sayangi istri kamu, perhatikan istri kamu, sayangi dia, lindungi dia, cintai dia. Nanti kamu akan dihormati oleh suami, oleh istri. Dakwanya begitu. Nggak bisa awas lu, aku mau, nggak bisa begitu. Walaupun perempuan ngulet juga dia. Ya, jadi kalau suami dengan istri harus sayang tuh, lembut tuh, senjatanya itu. Ibda binafsika, dahulukan. Kamu pengen dihormati, sayangi istri. Pengen dijadikan pimpinan, sayangi istri. Pengen ya aibmu tidak diomong-omongin, ya sayangi istri, perhatikan istri, jagain aibnya, jangan diomong-omongin. Insyaallah dia pun akan jaga. Dan bukan hanya ngomong doang, perbuatan omongan sama. Bijaksana dengan istri, insya Allah. Tuh istri begitu, ke suami istri. Ya. Jadi nggak boleh bangkit-bangkit. Jadi diam aja, jangan ngomong-ngomong. Ya. Umpama seorang suami benerin, rapiin tempat tidurnya, suami yang rapiin. Jangan ngomong-ngomong. Tuh, kalau bukan abang, siapa yang beresin? Jangan. Ntar, ya, dia bisa balikin lagi ntar tuh. Ya. Jadi diam aja, rapiin, diam aja, nggak usah. Nggak usah pengen dibilang bagus apa, nggak usah. Diam aja. Nanti dia akan sendirinya akan akuin kita dan dia akan hormat kepada kita. Dakwah sama istri kayak begitu. Dan kita juga harus ngelihat, mungkin dia lagi sakit ya, kita biar paham. Pinter-pinter gitu ya. Makanya paling berat tuh dakwah sama istri, itu paling berat ya. Nggak sembarangan orang itu. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Aku adalah yang paling baik kepada keluargaku di antara kamu. Itu paling ukurannya di situ. Ya, ukurannya di situ. Kita lihat bagaimana kehidupan seorang berumah tangga, kita bisa lihat bagaimana kehidupannya. Begitu. Itu ukuran orang baik di situ. Kalau sudah di rumah tangganya kurang baik, walaupun pinter kayak apa, dah kurang baik, enggak baik, ya. Enggak baik. Kita pernah cerita itu di dalam kitab, ada satu ya. Dia punya istri dalam kitab Uqulul Jain fi Akizaujain. Dia dijelek-jelekin oleh suami, oleh istrinya, sampai di depan saudaranya dijelek-jelekin. Saudaranya ke rumahnya ingin sowan kepadanya. Dijelek-jelekin di depan saudaranya. Tapi dia diam aja, enggak ngomel apa enggak. Diam aja deh. Sampai-sampai diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya apa? Itu singkat ceritanya ya. Sering saya cerita ini. Itu macan ya, singa ya, bawain kayunya. Jadi dia dibawain kayu. Kayunya dibawain oleh macannya, oleh singa. Ditanya kenapa bisa begitu? Ya. Karena istri saya akhlaknya buruk dan aku sabar. Ada dua kejadian. Saya sabar, alhamdulillah. Dan dia lihat sendiri itu, maka dia heran. Saudaranya ngelihat sendiri. Dimaki-maki, dijelek-jelekin, dia diam aja. Kemudian satu saat saudaranya ngelihat lagi istrinya, satu saat dia pulang dari hutan, dia pulang, kayunya dibawa sendiri. Yang tadi kayunya dibawain sama singa, yang ini dibawa sendiri. Kenapa bisa begitu? Dikatakan yang tadi, yang pertama, kayu saya dibawain oleh singa. Dulu saya punya istri, ya. Istri saya akhlaknya buruk, alhamdulillah karena sabar Allah kasih kelebihan. Apa? Kayu saya dibawain sama serigala, sama singa. Sekarang dia udah meninggal. Nah yang sekarang istri saya soleh. Istri saya soleh, soleha. Jadi enggak ada lagi ujian di sini. Jadi kita lihat di sini, ini orang ya, beliau ini sampai istrinya meninggal dunia. Istrinya buruk, dia enggak bercerai. Cerainya sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Cerai mati. Berarti hebat ini orang. Hebat, berarti sabar dia. Ini dia. Sabar. Walaupun cerita bagaimana apa. Jadi suami begitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Amin ya. Sabar. Saya yakin insya Allah kalau umpama di awal kita udah memberikan contoh kepada istri, walaupun istri bagaimanapun, wah, insya Allah bisa. Kitanya sabar, paham, ya. Ini omongan kita dengan perbuatan kita usahakan supaya sama. Jangan omongannya sama perbuatannya nggak sama. Ada kemunafikan, istri nggak demen itu. Jadi dakwanya bilhal dengan perbuatan. Nah, itu. Jadi walaupun istrinya buruk, dia terus sampai meninggal dunia. Makanya diberikan kelebihan oleh Allah, kayunya dibawain sama singa. Sampai meninggal dunia. Jadi cerainya sampai mati, bukan lagi hidup, masih hidup dicerai bukan. Sudah mati. Sampai begitu kesabarannya. Nah, itu pantas kalau Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Ya, dengan keluarganya itu maksudnya istrinya, dengan keluarganya. Sama anak pun kayak begitu. Dengan anak pun begitu. Di mana kita tegas, di mana kita lembut? Kalau pengen tahu siapa orang yang baik, lihat bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, bagaimana dia bersikapnya. Bercita-citalah untuk menjadi suami-suami, istri-istri yang saleh-saleha. Biar menjadi apa? Menjadi khair. Kenapa begitu pula? Karena kenapa ukurannya itu istrinya, keluarganya? Karena istri orang yang paling dekat. Anak aja masih deketan istri, walaupun kalau secara ya apa namanya nasab itu ya deketan anak gitu ya. Untuk hubungan, coba kita punya istri, punya anak, dia mau nggak? Semua anak mau nggak cebokin orang tuanya kalau sakit? Nggak semua. Tapi kalau istri, suami, Masya Allah, semuanya yang paling dipojok-pojokkan dia tahu semuanya. Ini ukuran umum aja ya. Ada juga yang bini kayak begini, laki kayak begini ya. Itu dekat, hubungan suami dengan istri itu dekat sekali. Dekat sekali. Jadi sampai yang paling kecil dia tahu. Makanya itu menjadi ukuran yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kenapa? Karena dia yang paling tahu. Istri orang yang paling tahu kita. Suami pun begitu, yang paling tahu kita. Makanya perbaikin hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita. Perbaiki, yang sudah biar sudah. Kita mulai lembaran baru. Kita buka lembaran kertas kehidupan yang kosong lagi, yang sudah kita maafkan. Biar menjadi apa? Menjadi orang yang khair. Bukan tampang doang ganteng. Kadang kan orang tertipu dengan itu. Masya Allah, tuh orang ganteng banget ya. Tuh orang cantik banget ya. Masya Allah. Belum tentu dalamnya bagus. Iya, lihat jeruk, karena ada jeruk yang warnanya oranye itu, mau cakep, gede, dimakan asem ya. Pernah lihat gitu ya? Iya. Ada orang begitu juga, Masya Allah cakep. Dilihat mah dalamnya, aduh ya Allah. Ya. Wa babun minal ilmi nu alimu umila bihi aw lam ya'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawuan. Satu bab daripada ilmu yang kami ajarkan dia, yang diamalkan atau tidak diamalkan. Kami ajarin kepadanya tuh ilmu, diamalin enggak diamalin, ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawuan. Kami lebih cinta kepadanya daripada 100 rakaat sunat. Masya Allah. ngajarin orang. Jadi ngajarin orang ini hebat banget kita. Makanya bahagia orang bisa ngajarin. Kita bisa ngajarin tuh orang bahagia kita. Masya Allah. Bahagia. Sami'na, kami telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, "Idza ja'a talibul ilmi al-mautu," apabila datang kepada penuntut ilmu kematian, mati lagi nuntut ilmu, "wa huwa ala hadhil alati," dia itu atas keadaan ini ngaji, "fa huwa syahidun," maka dia itu syahid. Guru saya Muallim Syafi'i Azami, ya, Syekh Kiai Syafi'i Azami, beliau kalau habis selesai ngaji, ya, bulan Syawal, beliau suruh tulis tuh, bulan Syawal, bulan Sya'ban itu, beliau suruh tulis tanggal bulan Sya'ban, bulan Syawal, kan penutupannya bulan Sya'ban, disuruh tulis bulan Syawal, tandain buat nanti ngaji lagi bulan Syawal. Apa maksud beliau? Takut-takut entar di tengah bulan Ramadan meninggal dunia. Nah, kalau kita udah tulis nanti bulan Syawal mau ngaji lagi, berarti meninggal dunia dalam keadaan niat mau ngaji, syahid gitu. Matinya mati syahid. Masya Allah, itu guru sampai kayak begitu, saking perhatian kepada ngaji. Mudah-mudahan ya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Amin. Wallahu a'lam bissawab.